Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jitu mulia dimanapun kalian berada. Baik, kali ini saya akan mengunjungi ataupun menemui Kang Ajul sesuai dengan cerita tadi ya. Karena Kang Ajul ini akan mancing di kolam pemancingan yang berada di Cemerlang. Saya juga nggak tahu nih pemancingannya apa. Yang jelas Kang Ajul udah berada di sini. Katanya nih, sekarang kita langsung masuk aja ke sana ke pemancingannya. Sambil kita cari tahu apakah Kang Ajul ini meracik umpannya apa ya. Come on, let's go. Oke, lalu sekarang kita masuk ke pemancingannya. Sekalian kita cari Mang Ajul. Come on. Oke, saya dari Jitu nih Kang. Nah, katanya di sini Kang Ajul ini akan mancing ya. Bersama rekan-rekan Kang Ajul apa komunitas ini? Ini komunitas Perung. Komunitas dari Perung komunitas ya? Oh, komunitas Benyeng. Oh, komunitas Benyeng ikan. Iya. Oke, ini lokasinya di mana Kang? Ini di Cikareo. Cikareo. Nah, ini jadi ini acara menyambut 17 Agustus. Menyambut 17 Agustus. Belum. Belum, tapi udah sekarang bisa dulu. Tapi ini bukan lomba ya? Lomba. Oh, lomba juga ya. Sama ini pelaruh ikannya berapa kilo? Ini hampir 50 kilo. Pesan. 50 kilo. Nah, 10 orang pesertanya. Buat 10 orang 50 kilo. Ini yang paling bagus umpannya Jitu. Jitu kita bikin langsung. Pasti seru nih 50 kilo untuk 10 orang. Seorang seberapa kilo yuk? Oke. Tapi api ini memakai apa nih? Ini pakai umpan Jitu murni. Umpan Jitu murni. Nanti saya bagikan ke seluruh peserta. Oh, jadi 10 pemancing ini memakai umpan dari Jitu semuanya. Yeah. Api yang bikin. Oke. Mana lagi itu? Sekarang kita lihat ya bagaimana api ini Ajul ini meracik umpan untuk para pemancing yang berada di sini. Oke, silakan. Bisa mulai. Ini bahan-bahannya apa saja nih? Ini paling simpel. Kita karena supaya adil. Iya. Jadi kita harus pakai pelet gitu aja. Iya. Waduh. Makan kan mati lah. Jadi dalam mancing ini juga perlu keadilan. Iya, betul. Pakai ebi satu bungkus saja. Ebi satu bungkus saja. Okay. Jadi semuanya cuma memakai pelet itu warna merah. Nah, iya. Bahan-bahannya simpel aja. Ini untuk para pemancing pemula juga bisa kalian apa? Coba ya. Kalian coba. Ini kolamnya kolam tempur ya? Kolam tempur. Jadi ikannya cepat banget. Oke. Pakai air panas ya biasa. Pakai air panas seperti biasa, disesuaikan ya umpan sama airnya. Iya. Jadi gini Kang, ini umpannya semua harus murni. Semua harus murni. Enggak usah pakai asam, enggak pakai udang. Jadi cukup pelet. Pelet sama air aja ya. Penting ikan makan. Nah, ini kelihatannya pesisir di 50 kilo ikan dipancing 10 pemancing. 10 orang. Iya. Nah, ini ukuran kolamnya ukuran kolam biasa kan ya? Coba dicek. Coba dilihat kolamnya. Ini ebinya cuma satu gimana ini? Iya, satu aja. Oh, ebinya cuma satu. Ini ada beberapa umpan warna merah. Ini yang udah ya? Ya. Kita bagikan ya. Menimbang ikan untuk 10 orang 10 kilo.
Iya. 11 ya sama. 11. Ininya 1 kilo ikannya. Iya. 10. Ya, sip. 11. Ya, sekarang kita saksikan bagaimana Pak Maman ini menuju ikan yang ini. Iya. Silakan kita ikut. Dalam satu left satu putaran. Nah, karena di sini ada beberapa putaran lagi. Nah, yang penting kan Ajma udah dapat. Jadi bagi kalian yang mau mancing silakan datang ke sini ke Penangah Girang tadi ya bersama Pak Maman pemiliknya. Oke, saya Abung Senuda. Bung Ajo. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel. Citumani. Oke. Okay.